Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan kajian tentang tafsir surat Al-Anbiya'. Maka insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan memulai surat yang baru, yaitu surat Az-Zalzalah. Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, saat itu kita membaca ayat yang ke-10 dan ke-11 dari surat Al-Adid. Ayat yang ke-10 bunyinya wa husila ma fis sudur, dan isi hati akan diungkap. Apa yang akan diungkap, isi hati yang bagaimana yang akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Monggo. Bagus. Isi hati yang baik maupun yang buruk. Di sini Allah mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat akan dibongkar isi hati. Isi hati itu amalan apa? Batin. Padahal manusia punya dua amalan, amalan batin sama amalan lahir. Apakah amalan lahir juga akan dibongkar? Dibongkar juga. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini cuma menyebutkan amalan batin saja? Bagus, karena amalan lahir itu sumbernya dari batin. Tidak ada amalan lahir kecuali sumbernya dari batin. Entah itu amalan yang baik maupun yang jelek.
Pertanyaan terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-11 berfirman, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat maha mengetahui perbuatan para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kita. Cuma di hari kiamat saja? Atau juga di dunia? Kenapa kok Allah di ayat ini menyebutkan sesungguhnya Allah maha mengetahui pada hari kiamat perbuatan kalian? Bagus, karena pada hari kiamat Allah bukan hanya sekedar mengetahui, tapi Allah juga akan memberikan pembalasan atas perbuatan hambanya. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bus FM di Surabaya dan sekitarnya, pendengar Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi sekitarnya, serta para pemirsa Yufin TV dimanapun Anda berada. Islam telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap perbuatan, setiap perilaku yang kita kerjakan di dunia ini ada konsekuensi. Kapan? Di dunia wal akhirah. Ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Ada penegakan hukum di dunia dan ada penegakan hukum di mana? Di dunia ada penegakan hukum, di akhirat ada penegakan hukum. Tapi sama enggak? Apa bedanya? Siapa tadi yang katakan lain? Bedanya apa? Pengadilan di akhirat lebih adil, berarti di dunia tidak adil? Tidak jamin. Tapi mungkin enggak adil. Apa enggak ada hakim yang adil sekarang? Tidak ada. Masya Allah. Jadi kan sudah survei seluruh hakim di muka bumi apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau di akhirat mesti adil. Kalau di dunia belum tentu adil. Kata belum tentu itu bukan berarti tidak adil. Esiana wong apik. Masih ada orang baik sekarang. Cuman memang sering tidak adil, itu betul. Itu perbedaannya. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada yang tidak adil. Seluruh proses pengadilan pada hari kiamat maha adil. Kenapa Ustaz? Karena diawali dengan proses pencatatan yang sangat teliti. Ketika kita hidup di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk selalu mengawasi kita. Dan malaikat itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, siapapun yang mengerjakan dari anggota tubuh kita, entah yang mengerjakan mata kita, entah yang mengerjakan telinga kita, entah yang mengerjakan mulut kita, entah yang mengerjakan tangan kita, entah yang mengerjakan kaki kita, pendek kata setiap apa yang kita lakukan pasti dicatat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf. Surat Qaf ayat 18. Dalam surat Qaf ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan pasti di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir. Untuk apa? Untuk nulis. Makanya nanti pada hari kiamat, para pelaku maksiat ketika melihat kitab catatan amalannya, mereka berkata, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Ketika kitab-kitab catatan amalan itu dibeberkan, maka para pelaku maksiat, para pendosa, mereka ketakutan. Lalu mereka mengatakan, wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kata mereka, celaka kami. Setiap yang kami lakukan, entah yang kecil, entah yang besar, kok semuanya ditulis di sini. Sebagian orang meremehkan perbuatan yang kecil. Dipikir nyolong, korupsi mangpe. Korupsi mangpe, apa nama korupsi mangpe? Bien, sikinya korupsi bilang. Orang sing cilik-cilik maksudnya. Korupsi besar itu kan dimulai dari kecil. Nuhun sewu, banyak di antara, maaf, banyak di antara kita. Kadang-kadang kita tuh nyalah-nyalahkan orang yang korupsi dengan jumlahan MM-an. Wah, ngajar gitu, rakyat di pangan. Dia kadang-kadang gak sadar, dia juga makan duit rakyat. Nah itu yang biasa pada minta nota apa? Nota kosong dari mana? Dari toko-toko. Makanya saya apresiasi, saya hargai dan lanjutkan para toko yang berani menulis tidak menerima nota kosong. Tidak menerima permintaan nota kosong. Sip, lanjutkan. Kalau bisa seluruh toko seperti itu. Wah, sate, jadi orang bisa oleh 1000-an. Ini pengen selamat apa tidak? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata para pelaku maksiat, kenapa buku ini yang kecil yang besar semuanya ditulis? Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka akan mendapati semua yang telah mereka kerjakan tertulis. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Dan dimanapun, kapanpun seorang hamba berbuat, pasti ada catatannya. Ada seorang preman baru tobat. Dan dia sudah meninggalkan, minum-minuman sudah dia tinggalkan, zina sudah dia tinggalkan, kemudian judi sudah dia tinggalkan. Pendek kata, maksiat-maksiat yang gede-gede sudah dia tinggalkan. Tinggal yang masih belum bisa dia tinggalkan itu ngerokok. Akhirnya suatu hari dia datang ke ustadznya. Pak Kiai, nuwun sewu, saya mau izin ngerokok. Minta izin sama Kiai, ini berarti beradab ini. Ini murid yang beradab. Harap ngerokok izin dulu. Kata ustadznya, gak apa-apa, tapi kalau bisa kamu ngerokoknya di tempat yang gak dilihat sama Allah ya. Kata gurunya, kata ustadznya, gak apa-apa silakan ngerokok, tapi cari tempat yang kira-kira gak dilihat sama Allah. Bingung dia, namun dia, nah masjid orang mungkin, masjid kan rumah ya Allah. Namun dia bingung, lapangan apa namun dia, akhirnya melebu kamar mandi. Udut nang di nang WC. Dia pikir di WC itu Allah enggak lihat. Oh enggak. Sampai pun di WC, sampai pun dimanapun, di tempat yang enggak kelihatan, yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Walaupun di tempat yang kosong, yang gelap. Pernah ada seorang pemuda
Dikisahkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada seorang pemuda yang merayu seorang wanita untuk berzina. Dan itu di tengah padang pasir, tidak ada orang. Kata pemuda itu, "Wahai kekasihku, tidak ada yang melihat kita kecuali hanya bintang-bintang yang ada di langit." Kata wanita tersebut, "Wa aina mukawkibuha?" Kalau memang bintang-bintang itu melihat kita, terus di mana engkau menyadari atau apakah engkau tidak sadar bahwa yang menciptakan bintang-bintang itu juga melihat kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bok kita mau berada di ruangan, bok kita mau berada di kamar bilik internet ukuran berapa? Bilik internet ukurannya berapa? Warnet 1.5 kali 1. Bok kita sendirian di kamar, bok kita di kamar mandi, bok kita di hutan, itu Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan akan mencatat setiap perbuatan dan perkataan yang kita kerjakan dan kita ucapkan. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan malaikatnya untuk mencatat, Allah Azza wa Jalla juga akan membalas. Ini yang lebih berat. Setelah dicatat akan dibalas sesuai dengan kadar, kualitas dan jenis perbuatan yang kita lakukan. Sekecil apapun. Itu yang nanti akan kita baca dalam surat Az-Zalzalah. Apa bunyinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun cuma sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Sebagian orang mengatakan biji atom. Biji atom. Kata para ulama, Allah itu tidak akan berbicara dengan sesuatu yang tidak difahami oleh orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yaitu Rasul SAW dan para sahabatnya. Kira-kira atom sudah dikenal enggak pada saat itu? Belum. Makanya kata para ulama, dzarrah itu artinya adalah semut kecil sing paling cilik. Apa gue? Semut gatel? Apa tengu? Tengu itu semut atau bukan? Bukan. Pokoknya semut itu loh yang apa? Mambune apa? 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 Pudak. Enggak tahu lah, pokoknya namanya, pokoknya semut kecil sing paling cilik, golek ning ngono. Udu semut rang-rang ya. Semut rang-rang kuwi gede ya. Bukan juga semut yang hitam bukan ya, tapi semut kecil yang paling kecil. Itulah dzarrah, itulah perumpamaan tentang zat yang paling kecil saat itu. Maka sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan kita temukan balasannya pada hari kiamat. Walaupun perbuatan kebaikan itu dianggap remeh oleh sebagian orang. Kata Nabi SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan walaupun cuma sedikit. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contohnya, "Walau antalqa akhaka biwajhin talq." Walaupun engkau itu melakukan kebajikan bentuknya ketemu sama teman kamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan senyum atau wajah yang cerah, sumeh. Jadi kita ketemu sama teman, sama siapapun, kita kelihatan wajahnya cerah walaupun mungkin kita sedang ada masalah.
Ini terhitung pahala dan kita akan mendapatkan ganjaran pada hari kiamat. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya." Sebaliknya, seandainya kita melakukan keburukan walaupun sekecil semut, dianggap remeh dan dianggap biasa karena sudah banyak orang yang melakukannya, sehingga orang yang mengingkarinya justru dianggap aneh. Contohnya apa? Merokok. Sekarang coba, ada gak berani negur orang merokok? Hah? Kalau ada orang negur merokok, ini manusia aneh kan? Karena justru kebanyakan orang merokok. Kalau ada warung gak jualan rokok, itu aneh bin ajaib. Loh, rokok kemana-mana didol, mana-mana temen, loh justru pahale sing paling akeh. Aneh, sebagian orang mengatakan rokok itu merugikan, rokok itu mengganggu kesehatan. Aku kurang rokok, bojoku kurang rokok, kul adol rokok. Lucu. Orang sebenarnya lucu menurut saya, kontradiktif loh. Kamu gak suka kalau suami kamu merokok, kamu gak suka kalau anak-anak kamu merokok, Anda tidak suka kalau anak kita, kalau anak Anda, suami Anda, bahkan istri Anda merokok. Tapi kok menyediakan rokok, lucu ini. Walaupun perbuatan itu sudah dianggap lumrah, selama perbuatan itu perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan diri Anda sendiri, maka kita akan temukan ganjarannya nanti pada hari kiamat. Ustaz, bagaimana prosesnya nanti pada hari kiamat? Prosesnya nanti pada hari kiamat akan diawali masing-masing dari kita akan maju sendiri-sendiri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita akan sendiri-sendiri ketemu sama Allah. Dan tidak ada di antara kita yang bisa nyewa pengacara. Beda dengan di mana? Di dunia. Kalau dunia sudah tahu kasusnya, ini kasus yang mengerikan, korupsinya kayak bulan ini milih pengacara sing larang. Hitungannya per jam sekian, hitungannya per kasus sekian. Nanti pada hari kiamat oh boro-boro pengacarane dhewe kan. Boro-boro nyawa pengacarane dhewe kan, sendiri yang dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berharap nanti kita akan ditemani oleh bapak kita, ibu kita. Sendiri-sendiri nanti pada hari kiamat. Makanya wahai para anak, jangan mengandalkan orang tua. Ketika Anda sudah balig, maka kewajiban sholat sudah wajib atas Anda. Dan jangan mengandalkan orang tua. Nanti pada hari kiamat orang tua datang sendiri, anak datang sendiri. Istri jangan mengandalkan suami, suami jangan mengandalkan istri. Masing-masing akan datang sendiri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita bergandengan tangan menemani satu sama lainnya, tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 95. Surat apa? Maryam. Ayat 95 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Pada hari kiamat nanti semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Sing dipikirakan kur awake dhewe. Jangankan menemani, kepikiran saja enggak. Jangankan kita menemani orang yang kita cintai, entah itu anak kita semata wayang, atau istri kita yang paling kita cintai, atau orang tua kita, atau ibu kita, atau bapak kita, atau teman akrab kita. Jangankan menemani, mikir saja enggak. Likulli imri'im minhum yawma idin sya'nui yughni. Karena masing-masing dari kita satu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Selamat apa? Orang. Sudah? Jadi nanti semuanya apa? Sendiri-sendiri. Setelah menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
maka proses berikutnya adalah mulut kita akan dibungkam. Lisan kita akan dibikin keluh, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa berbicara. Itu bedanya. Kalau di dunia bisa bersilat lidah, bisa bohong, bisa memutarbalikkan fakta. Dengan kepandaian lidah dia, lisan dia, dengan kepiawaian pengacara yang dia bayar, dia bisa memutarbalikkan fakta. Nanti pada hari kiamat jangan harap kita bisa berbicara. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengunci rapat mulut kita masing-masing, Allah Tabaraka wa taala mempersilahkan seluruh anggota tubuh kita untuk berbicara. Tangan kita akan berbicara, mata kita akan berbicara, telinga kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara. Silahkan baca surat Yasin ayat berapa? 65. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Setelah Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut-mulut para manusia, lalu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan tangan-tangan untuk berbicara dan kaki-kaki untuk bersaksi atas apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Maka siap-siap nanti, mata yang digunakan untuk berbuat maksiat walaupun tidak kelihatan sama orang lain, nanti akan berbicara di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tangan yang digunakan untuk merubah patok tanda tanah, tanda tanah malam-malam gelap-gelap, nanti pada hari kiamat akan ngaku di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kaki yang digunakan untuk mendatangi tempat maksiat ketika sedang kerja di luar kota, tidak ada istri, tidak ada anak, pergi ke hotel untuk berbuat zina atau sekedar dalam tanda kutip dugem di bar, mentang-mentang tidak ada istri, tidak ada anak, nanti pada hari kiamat kaki tersebut akan lapor ke hadapan Allah tabaraka wa taala. Cukup sampai di situ? Enggak. Sampai tempat kita berbicara pun akan lapor kepada Allah. Apa itu? Bumi. Bumi. Bumi tempat kita melakukan perbuatan maksiat. Nanti kita akan baca dalam surat yang sama, surat Az-Zalzalah. Ayat berapa? Ayat 4 sampai 5. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 4 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya. Kenapa mereka bercerita? "Bi anna rabbaka auha laha." Karena Allah memerintahkan bumi untuk seperti itu. Makanya kalau mau berbuat maksiat, berbuat maksiatlah di tempat selain buminya Allah. Nang di udah dia bingung eh. Ya wis lah nang udunung desaku. Iya, desa udunung desamu itu buminya siapa? Ya Allah, nanti pada hari kiamat akan bersaksi. Warnet tempat kita berbuat maksiat nanti akan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenda, camping ketika berbuat maksiat saat itu akan lapor hadapan Allah tabaraka wa taala. Kamar hotel yang di situ dia berzina akan lapor hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat transaksi korupsi, milih di tempat yang tersembunyi, entah itu di tengah hutan, itu nanti akan lapor ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan lapor dan saat itu tidak ada yang bisa menyogok. Kenapa enggak ada yang bisa nyogok?
Kenapa? Karena hakimnya enggak bisa disokok. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nyokok apa? Kita mau nyokok pakai apa? Ya. Kalau di dunia sebagian hakim, enggak semuanya. Pak hakim. Nun sewu lagi urusan putih lancarkan. Nun sewu itu 100 juta mau. Bangga. Saya menjunjung keadilan. Mungkin Pak Hakim 500 juta adil, adil. Loh Pak Hakim 3 miliar. Ya? Ya wis ora apa-apa, gampang diatur. Karena manusia itu masih ada nafsu ya. Masih kalau dikit gak mau, pengennya yang banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyokok pakai apa, wong semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat enggak bisa nyogok, enggak bisa ngeles. Ya. Kemudian juga pada hari kiamat nanti tidak ada pasal-pasal karet. Ya. Yang multi tafsir bisa dibawa ke sana kemari, tidak ada. Karena seluruh aturan yang menerapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa selihai apapun kita meloloskan diri dari hukuman di dunia, sepintar apapun kita lolos dari kasus-kasus yang kita hadapi, bisa selamat dari dinginnya lantai penjara di dunia, jangan harapkan nanti di akhirat bisa lolos dari hukuman Allah Taala. Maka jangan gembalang gembeleng. Apa gembalang-gembeleng? Aja lo gemaku siapa debat? Jangan sombong, ya, jangan sombong. Mentang-mentang bisa lepas dari kasus ini, lepas dari kasus ini, sudah menyiapkan seluruh cara bagaimana setiap ada celah yang bisa menjerat ditutup, tutup, tutup semuanya ditutup. Oke di dunia mas, tunggu nanti di akhirat. Mustahil akan lepas dari hukuman Allah tabaraka wa taala. Makanya siapkan bekal, ya. Siapkan bekal. Apa bekalnya? Amal saleh, takwa, wa tazawwadu. Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Kita berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal kita nanti pada hari kiamat itu bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan keturunan kita, bukan pengikut kita yang kita bangga-banggakan ketika kita di dunia. Bukan. Ketika di dunia mungkin bisa mempreser, bisa menekan pihak-pihak yang berwenang. Karena memiliki pengikut yang banyak, mengerahkan massa, mungkin bisa. Mungkin bisa menekan para hakim dengan jabatan yang kita miliki. Karena jabatan kita lebih tinggi dari hakim, mungkin bisa. Mungkin kita bisa menyewa para preman untuk meneror para hakim. Kalau enggak bisa disuap dengan uang, maka nyawanya yang kita ancam. Mungkin bisa di hari di dunia ini, tapi nanti pada hari kiamat tidak akan berguna sama sekali. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kedudukan yang kita duduki, pengikut banyak yang kita miliki pada hari kiamat nanti tidak akan bisa bermanfaat untuk membela kita. Kecuali kalau hartanya digunakan untuk infak di jalan Allah, atau kedudukan pangkatnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 88 sampai 89. Ayat berapa? 88 sampai 89. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat.
Walaupun kita membawa harta sedemikian banyaknya pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya. Ataupun keturunan yang kita miliki, walaupun keturunan kita punya kedudukan ketiga di dunianya, yang satunya jadi pejabat, yang satunya jadi polisi, satunya jadi hakim, satunya jadi pengacara, itu nanti pada hari kiamat la yanfa', tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu nanti yang akan mendatangkan manfaat harta mereka buat mereka. Karena kalau orang hatinya bersih, dia punya harta, hartanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk takwa, sedekah, untuk membiayai jalan-jalan kebaikan. Inilah orang-orang yang akan bisa mengambil manfaat dari harta dan keturunan yang dia miliki. Makanya setelah kita kumpulkan, nanti pada hari kiamat baru akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita pelajari pada beberapa ayat yang lalu atau beberapa surat yang lalu. Di dalam surat lain, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Adapun orang-orang yang timbangan amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses beneran. Sekarang kesuksesan dinilai dari kedudukan yang dimiliki. Di sukses kayak umay wis gede, wis sukses kayak tanah wis amba, wis sukses kayak anak wis akeh. Bojone ayu-ayu berarti ora kursi siji. Nek sewu nggih-nggih. Ukuran kesuksesan sekarang di dunia seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengukur kesuksesan bukan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, inilah orang-orang yang sukses. Jadi sukses gue nek wis mlebu di surga. Kapan? Hari kiamat. Makanya enggak usah mengklaim dahulu nyong sukses nek urung mlebu surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, Asy-Syu'ara tadi, maaf, Al-A'raf ayat 9, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man khaffat mawazinuhu." Adapun orang-orang yang timbangannya lebih ringan. Timbangan apa nih? Amalan kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi walaupun bisnisnya berhasil dan beruntung. Tumen Mbak jenengan, ada orang gajinya sehari 800 juta. Tumen Mbak sehari. Sedina gajinya bira 800 juta. Apa usah pegawaiannya nyong ya pengin? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola, salah satu pemain sepak bola yang barusan transaksinya paling tinggi. Sehari dihitung 800 juta. Jenengan sehari 800 juta gua ngapa? Bingung, Bok. Orang ada duit bingung, akeh duit bingung, menungsa pancen. Ya. Itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat kalau misalnya dosa-dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Di antara yang rugi-rugi itu ada yang sangat rugi. Di antara wong-wong sing rugi, ana sing rugi banget. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pahalanya banyak. Sholat, puasa, zakat, haji. Nanti pada hari kiamat, pahala tersebut dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sering berbuat apa? Zalim kepada orang lain.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya barang perniagaan. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat, orang-orang yang pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala salat dan pahala zakat. Bayangkan, rajin salat, rajin zakat, rajin puasa, Nabi mengatakan bangkrut. Kenapa wahai Rasul? Kata Nabi SAW, وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. Karena selain dia berbuat kebaikan, dia juga punya dosa-dosa sosial. Sering menuduh orang lain, sering mengambil harta orang lain, memukul orang lain, membunuh orang lain, auzubillahi min dzalik. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi-bagi. Zakate kasihkan sama orang yang pernah dituduh. Kemudian puasanya dibagikan kepada orang yang dulu pernah dia ejek. Kemudian zakatnya dibagikan kepada orang yang dulu pernah dirasani. Sering rasani? Siap-siap. Terus nek sing dirasani akeh kepriye Ustaz? Fa in faniyat hasanatuhu wa lam yughdam alaihi, seandainya pahalanya sudah habis karena dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi, sedangkan orang yang dizalimi belum kelar, masih banyak yang belum kebahagiaan. Kata Nabi SAW, "Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fil nar." Gantian dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi dicabuti, dikasihkan sama orang yang menzalimi, kemudian bareng-bareng dilepokakan meng neraka. Siapa yang mendzalimi sama dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi? Hadis riwayat Muslim. Maka hati-hati. Ini padahal orang yang punya sholat, ini adalah orang-orang yang takjub dengan amalannya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya. Dia pikir setelah korupsi nanti bisa loh, korupsi kan bisa dihapuskan karo kaji. Mulane kaji ini nganggo duit kok korupsi. Dipikir ya, dia pikir kalau berhaji itu dosanya akan diampuni. Betul. Tapi dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam tidak akan gugur kecuali kalau dimaafkan oleh Bani Adam tersebut. Berarti nek sing dikorupsi duite wong 250 juta kepriwe? Alamat apa? Alamat bangkrut total. Nauzubillahi min. Ini sekedar prolog sebelum kita memasuki tafsir surat Az-Zalzalah yang nantinya insyaallah kita akan kaji lebih lanjut tentang surat Az-Zalzalah, tentang kejadian pada hari kiamat, kemudian proses pengadilan pada hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan silakan. Mohon nasihat dan kiat untuk menghadapi dan menanggapi sikap masyarakat yang menganggap kebenaran hanya dilihat dari banyaknya orang yang mengerjakan perbuatan tersebut. Yang penting orang dahulu mengamalkan, sedangkan orang yang mengamalkan sesuai dengan sunnah akan dikucilkan karena alasan jumlahnya kecil dan orang dahulu tidak mengamalkan. Inilah kadang-kadang barometer pengukuran benar tidaknya suatu perbuatan. Itu bukan dilihat dari banyak tidaknya orang yang melakukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berfirman, "Wa in tuti' aktsara min man fil ardi yudilluka an sabilillah." Seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa ta'ala justru malah memberikan isyarat bahwa kalau ikut-ikutan kebanyakan orang, itu malah nanti kita akan tersesat. Kenapa? Karena kebanyakan orang bukan baik. Sekarang saya tanya, di kampungnya jenengan, berapa persen yang sholat di masjid subuhan?
50%? Berapa? 5. Saya tanya, 5% itu banyak apa sedikit? Berarti mayoritas tidak sholat di masjid. Kita mau ikut minoritas atau mayoritas? Kenapa enggak konsekuen? Katanya yang penting lihat yang banyak amalkan. Apa yang dilakukan oleh banyak orang itu gitu. Kenapa enggak konsekuen? Sekalian saja tidak ke masjid. Sesuai dengan aturan yang Anda bikin sendiri. Apalagi kemudian mengukur benar tidaknya itu bahwa orang dahulu melakukan. Itu kan mesti dilakukan yang baik, mesti benar. Loh, apa mesti benar? Apakah setiap yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek moyang kita itu pasti betul? Jawabannya belum tentu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang disuruh mengikuti ajaran Allah, mereka menolak dengan alasan orang tua kami dulu enggak seperti itu. Di dalam Al-Quran direkam, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya Allah, kami itu dulu mendapati orang tua kami, nenek moyang kami seperti ini, dan kami juga tinggal ngikut saja. Orang yang seperti ini dicela sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengukur kebenaran itu bukan dengan banyak tidaknya yang mengerjakan, juga bukan dengan apakah dilakukan oleh nenek moyang kita atau tidak. Tapi mengukur kebenaran dengan apakah itu ada dalilnya, ada landasannya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau tidak. Bagaimana menyikapi orang yang memojokkan? Bersabar, itulah ujiannya. Ujian orang yang mengikuti kebenaran, dia akan dikucilkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-qaba kal-qabidi 'alal jamr, seperti orang memegang, menggenggam bara api. Risiko. Risiko dari sebuah upaya untuk mengikuti ajaran Rasul SAW di zaman seperti ini adalah Anda akan terasing dan dianggap asing. Tapi tetaplah berinteraksi dengan baik pada masyarakat. Karena saya yakin banyak di antara mereka belum tahu. Yakin sekali banyak di antara mereka belum tahu bahwa itulah yang benar. Maka bersabarlah sambil berusaha untuk mendakwahkan dengan baik. Kalau sholat selesai, salam membaca surat Al-Fatihah, apakah boleh atau membaca Alhamdulillah? Yang dicontohkan sama Nabi setelah salam adalah membaca Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Itu yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun suratan-suratan yang dibaca setelah sholat itu adalah ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari bumi dan seisinya itu apa? Salat qabliyah subuh? Iya. Yang dimaksud adalah salat qabliyah subuh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Itu maksudnya salat qabliyah subuh. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh, entah itu di saat bepergian ataupun sedang mukim. Ustaz, bagaimana kita baca SMS dari Ummu Musa di Cilongok? Bagaimana sikap saya jika ada orang menggibahi, ngerasani saudara kita di samping kita? Ada rasa enggak enak untuk meninggalkan tempat tersebut. Apakah sikap diam saja, sikap diam saya itu termasuk ghibah? Anda berdosa. Karena melihat ada orang berbuat maksiat, Anda diam saja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaka idzan mithluhum. Kalau engkau melihat maksiat, hadir di tempat perbuatan maksiat, dan kamu cuma diam saja, tidak mengingkari, dan kamu mampu untuk mengingkari,
tidak mengingkarinya bukan karena tidak mampu, tapi karena ora kepenak. Ora kepenak itu mampu atau tidak? Mampu. Kalau misalnya Anda tidak mengingkari, Anda ikut kecipratan dosanya. Innaka idzan mithluhum, maka engkau juga sama seperti mereka. Seperti itu, Ustaz. Ya, diingatkan. Kalau sudah tidak diingatkan, ya sudah diingatkan enggak mau berhenti. Nuhun sewu. Nuhun sewu apa? Permisi. Ya, dengan cara yang sopan. Orang Islam tidak salat, apakah dia masuk surga? Dia kan punya amalan yang lain. Tergantung. Ora salat babar blas. Apa kadang-kadang salat, kadang-kadang ora. Ini ora salat babar blas. Jumatan ora, Idul Fitri, Idul Adha ora, ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Tapi kalau masih kadang sholat, kadang iya, kadang sholat, dan dia masih meyakini sholat itu wajib, ini masih Muslim insya Allah, dan masih ada peluang insya Allah untuk masuk ke surga. Apakah dia disiksa dulu atau tidak, itu tergantung kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa yang orang yang nyupang itu amalannya diterima oleh Allah atau tidak? Nyupang siapa? Hah? Penglaris. Ya, kalau misalnya yang dilakukan nyupangnya itu dengan mantra-mantra yang berbau syirik, ya, maka berarti dia telah melakukan perbuatan syirik walaupun namanya nyupang. Kita enggak usah silau atau tertipu dengan istilah. Sekarang nyupangnya bentuknya apa? Kalau nyupangnya bentuknya menyediakan sesajen, kemudian bentuknya minta tolong sama setan, ya, pakai baca mantra-mantra singurang genah, yang di situ ada unsur permintaan tolong kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik, berarti amalannya akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut Ustaz seorang wanita yang sedang haid masuk masjid walaupun menggunakan pembalut? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah boleh wanita menetap di masjid ketika haid atau tidak? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nek bisa ya cukup di luar saja. Cukup di luar, lenggahan di mana itu lebih baik. Kalau bisa seperti itu. Untuk menghindari, untuk melepaskan diri dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Ustaz, saya mau tanya, kalau ada seorang muslim dari pondok tidak pernah menjalankan sholat Jumat, itu bagaimana? Pondokan apa orang pondokan kudu sholat. Lu penak temen sih, pondokan malah orang sholat. Seharusnya dari pondok malah sholat. Ustaz, orang Jumatan nang kene, Jumatan nang Mekah. Mas, nang Mekah gue udah lagi Jumatan nang kana esih waktunya sholat duha. Urung lebu sholat Jumat di sana. Karena bedanya berapa? Macam jenengan mabur mau Mekah nang kana esih esuk. Arep Jumatan karo sapa? Ya. Jadi dari pondok seharusnya malah jadi contoh. Masa dari pondok malah ndak Jumatan gimana sih? Masa kalah sama yang tidak dari pondok? Ustaz, bagaimana dengan Ustaz menyebarkan ajaran Allah tapi masih ngerokok? Apakah perlu didatangi majelis taklimnya? Dinasehati dengan cara yang baik. Dinasehati dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun juga Ustaz, dai, mubaligh itu kan dijadikan sebagai figur panutan. Jadi kalau misalnya panutannya memberikan contoh yang tidak baik, nanti pengikutnya juga akan ikut-ikutan. Nanti kan ketiban dosane wong akeh, ya.
Ya, dinasehati dengan cara yang baik. Karena bagaimanapun juga beliau itu adalah tokoh. Dia orang punya kedudukan, beliau orang punya kedudukan. Makanya menasehatinya pun harus sesuai dengan kedudukannya. Jangan sampai kesannya menggurui, atau kesannya memojokkan, atau kesannya menjatuhkan. Tidak. Jadi kita pun mengajarkan atau menganjurkan untuk selalu beretika di dalam segala sesuatu. Ustaz, apa yang dimaksud sedekah dengan kehormatan? Sedekah dengan kehormatan maksudnya adalah kalau Anda didiskreditkan, disakiti harga dirinya, Anda maafkan. Itu namanya sedekah dengan kehormatan. Jadi jangan sampai nanti kehormatan yang dimaksud makna lain, bukan. Kehormatan itu maksudnya adalah Anda ketika digibahi, ketika dirasani, disakiti, Anda maafkan. Itu namanya sedekah dengan kehormatan. Ustaz, bagaimana hukumnya mengikat rambut ketika sholat? Apakah terlarang untuk dilakukan? Ini ibu yang bertanya, dari Ummu Nisa di Purbalingga. Saya belum menemukan dalil yang melarang. Yang saya ingat adalah keterangan dari para ulama bahwa gaya rambut itu selama tidak menyerupai gayanya orang-orang non-muslim, maka tidak mengapa. Jadi kalau misalnya mengikat rambut sekarang, itu menyerupai enggak non-muslimah? Setahu saya itu tidak, itu biasa dilakukan oleh muslimah maupun non-muslimah umum. Maka insya Allah tidak mengapa. Atau kalaupun yang terlarang selain menyerupai non-muslimah, juga kalau menampakkan rambutnya, contohnya di sanggul, ya, contohnya di sanggul kemudian pentul-pentul di atas sini. Jadi ketika pakai kerudung kelihatan apa? Kelihatan nonjol di sini. Nah ini termasuk yang tidak dibenarkan di dalam agama kita, karena itu menampakkan apa? Keindahan, ya, menampakkan keindahan. Terus bagaimana Ustaz? Ya diikat biasa saja. Kalau memang kesulitan bisa dikepang, kemudian ya gimana lah caranya lah. Ibu-ibu lebih paham masalah gitu-gitu. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ada beberapa SMS, beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Bagi yang